Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kurso. Kembali lagi bersama saya di Tukurso. Mudah-mudahan semua sahabat Tukurso dimanapun berada selalu dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kepada semua sahabat Tukurso yang sudah mensubscribe saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan kepada sahabat Tukurso yang baru menemukan channel Tukurso, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe. Karena Tukurso itu menampilkan ngetrip, mikat dan edukasi. Nah, pada pagi hari ini saya menyerang lokasi yang sebelumnya saya pernah serang di bawah Gunung Rinjani. Dan hari ini saya membawa si Melody. Mudah-mudahan Melody sekarang bertemu sama BL. Dan ini sangat indah. Dan ini dia lokasi yang saya serang pada pagi hari ini. Nah, itu dia Gunung Rinjani. Dan ini sangat-sangat oke banget cuaca pada pagi hari ini. Tidak angin, cuma super-super dingin. Nah, di sini itu ada BL yang memang betul-betul penguku yang saya incar sebelumnya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini dia berani dan galak. Nah, ini namanya ngetrip. Kita jalan turun naik gunung. Ngetrip itu tidak harus di gunung atau tidak harus menggunakan trail, tidak harus menggunakan mobil, namun berjalan kaki ketemu sama jalur-jalur ekstrim juga termasuk saya kategorikan sebagai ngetrip. Nah, sebenarnya rumah BL Penguku itu ada di sana, persis di pohon yang saya tunjuk itu. Namun karena betul-betul rimbun di sana, saya tidak berani ambil resiko. Saya akan coba pasang ada tempat terbuka lebar di sini. Saya akan coba pasang dulu di sini. Nah, ini dia kondisi jagungnya. Ada yang masih kecil. Saya masuk saja langsung ke sini. Oke banget. Lokasinya di sini. Ya, sahabat Kurso, tadi di laman pertama begitu saya datang di situ ternyata banyak orang di mana-mana. Dan kemudian saya geser ke lokasi yang lain. Dan ini saya serang lokasi perkebunan. Dan ini dia lokasinya. Ah, jadi kenapa saya kesini? Ada informasi dari kawan kalau pickupnya pernah dipukul sampai 3 kali di sini. Mudah-mudahan sekarang BL-nya ada di masih di sini. Ini jadi sandingan utama ini. Saya bisa pasang di sini. Ini jadi sandingannya. Atau ini saja langsung. Supaya BL-nya betul-betul langsung KU, kita carikan tempat pasang di sini. Nah, di sini nanti posisi kamera di sini, dia kena teduh. Oke, kita akan langsung pasang jerat dan pasang pikat. Oke, kita sudah selesai pasang jerat. Oh.
Alhamdulillah sahabat kursus, sebenarnya hari ini saya sudah pesimis karena memang kemana-mana saya tadi ramai banget di laman pertama. Setelah jam 8 itu angin kencang sudah mulai datang, dan ini sudah di belakang saya masih angin kencang. Tapi tiba-tiba saya mendapat telepon gelap dari salah satu kawan yang menelpon bahwa tolong cari lokasi ini, karena pickup saya kemarin 3 kali reseller, akhirnya pickup saya kalah karena BR-nya juga lumayan jumbo katanya, sehingga saya kejar ke sini. Dan alhamdulillah begitu saya sampai sini, saya pakai sandingan utama itu pohon kelapa, lumayan tinggi. Namun pasti dia bisa lihat pikat, saya tempatkan pikat di posisi yang pas tadi sehingga belnya turun, dan alhamdulillah dia sempat tistus sebentar dan akhirnya jergot. Dan termasuk burung ini saya lihat sangat-sangat jumbo. Mudah-mudahan ini bisa nanti dipersiapkan untuk kawan-kawan yang masih banyak pesan tukukur jumbo. Mungkin cukup sampai di sini trip mikat dan edukasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sahabat tukuruso bisa terhibur semuanya dan berikan edukasi kepada kawan-kawan pemula awal khususnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.